Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Kali ini kita akan membahas mengenai bab 8 Yaitu informasi dalam praktik Sebelumnya perkenalkan nama saya Selima Sanda dengan NIM7211419151 Nah jadi ini adalah Materi-materi yang akan kita bahas dari informasi, sebagai salah satu faktor penting, penentu sebuah keberhasilan atau kegagalan sampai dengan data mining, langsung saja pada pembahasan yang pertama, uh, ada faktor-faktor tertentu sebagai penentu keberhasilan. Tuh, dia terdapat beberapa aktivitas penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi. Namun aktivitas penting tersebut itu dapat berbeda-beda antar organisasi. Kemudian yang kedua adalah sistem pemrosesan transaksi. Dia adalah salah satu satunya sistem informasi yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaannya. Dan dia bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada setiap unsur lingkungan selain pesaing. Contoh dari sistem pemrosesan transaksi yang baik ini adalah pada sistem pemrosesan distribusi. Jadi di sini dia uh, pada sistem pemrosesan sistem pemrosesan transaksi ini ada yang pertama tinjauan sistem mengguna dia ini meng, bisa menggunakan DFD dalam mendokumentasikan suatu sistem dengan cara yang hierarkis atau bisa juga dengan menggunakan diagram konteks yang menyajikan sistem dalam konteks lingkungannya. Kemudian ada subsistem utama dari sistem distribusi. Di sini diagram konteks cukup memadai untuk mendefinisikan batasan sistem. Kemudian ada sistem yang mem, memenuhi pesanan pelanggan. Di sini, dia melibatkan empat sistem utama, yaitu entry pesanan untuk memasukkan pesanan, persediaan untuk memelihara catatan persediaan, penagihan untuk pembuatan faktur, dan piutang dagang untuk menagih utang dari pelanggan. Kemudian, selanjutnya ada sistem yang memenuhi persediaan pengganti. Di sini, dia melibatkan tiga sistem utama, yaitu pembelian. Ini yani menerbitkan e, pesanan kepada pemasok, kemudian penerimaan, yaitu menerima persediaan dan utang dagang sebagai pembayaran. Selanjutnya, ada sistem yang menjalankan proses buku besar sistem buku besar itu sendiri adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem akuntansi yang lainnya untuk menyajikan gambaran keuangan suatu perusahaan. Kemudian ada menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Jadi sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi yang pertama terkomputerisasi. Ter dan dia berfungsi sebagai fondasi hal penting yang dilakukan perusahaan dalam operasinya dan berinteraksi dengan lingkungannya. Yang selanjutnya adalah sistem informasi organisasi. Di sini ada area-area bisnis perusahaan, antara lain keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, manufaktur, dan pemasaran. Dia menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi ditambah dengan uh, dari sumber lainnya sistem yang digunakan dalam area bisnis perusahaan, itu yang pertama ada sistem informasi pemasaran memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan dia memiliki tiga subsistem, yaitu subsistem output Database sebagai penghubung dan input, kemudian ada sistem informasi sumber daya manusia yang tentunya dia memberikan informasi mengenai uh, sumber daya manusia perusahaan. Kemudian ada sistem informasi manufaktur, tentunya juga uh, dia memberikan informasi terkait dengan operasi manufaktur suatu perusahaan. Kemudian ada sistem informasi keuangan. Yang memberikan informasi tentang aktivitas keuangan suatu perusahaan dan sistem informasi eksekutif. Nah, di sini sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan itu secara keseluruhan. Selanjutnya, ada manajemen hubungan pelanggan, manajemen hubungan pelanggan, atau CRM adalah hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggan itu akan menerima hasil yang maksimum dari hubungan ini Nah, sistem CRM akan mengakumulasikan data pelanggan dalam jangka yang cukup panjang bisa 5-10 tahun bahkan lebih kemudian menggunakan data tersebut untuk memberikan informasi kepada pelanggan jadi unsur utama dalam sistem ini adalah data warehouse Nah, di sini kita akan membahas mengenai data warehousing. Sebelumnya data warehouse sendiri adalah sebuah gudang gudang data yang memungkinkan untuk membangun suatu sistem dan kapasitas data yang hampir tidak terbatas. Nah, di sini bagi penerapan data warehouse yang itu diterapkan secara bertahap itu disebut dengan data mart untuk menguraikan subjek. Sedangkan data mart itu sendiri sendiri adalah suatu database yang hanya menguraikan satu segmen saja dari operasi perusahaan. Jadi di sini data warehousing adalah pembuatan dan penggunaan sebuah data warehouse atau data mart. Ada karakteristik dari data warehousing, kapasitas yang sangat besar, kemudian data yang diakumulasikan itu tidak uh, data yang diakumul A, diakumulasikan dengan menambahkan catatan baru, kemudian data dapat diambil dengan mudah dan data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada sistem data warehousing. jadi data warehouse itu bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang kemudian dia mengubah menjadi informasi dan agar informasi tersebut tersedia bagi penggunanya. Kemudian bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse. Jadi di sini ada dua tabel yaitu tabel dimensi dan tabel fakta. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah penyampaian informasi. Jadi unsur terakhir dalam sesuatu sistem data warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data kemudian Mengubah menjadi informasi dan menyajikan bagi para penggunanya. Selanjutnya, ada Olap (Online Analytical Processing), yang merupakan jenis perangkat lunak khusus yang dikembangkan untuk data warehouse. Olap ini memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI atau antarmuka web, dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format. Di sini ada dua pendekatan, yaitu ROLAP dan MOLAP. Bedanya ini ada pada huruf pertamanya, R-relasional. Dia menggunakan database relasional standar, kemudian datanya rinci, namun harus dianalisis untuk mendapatkan ringkasan, kemudian dia terbatas hanya pada sejumlah dimensi. Sedangkan pada MOLAP, M-nya itu adalah multidimensional, dia menggunakan sistem manajemen database Khusus multidimensional, datanya itu sudah diproses untuk mendapatkan ringkasan. Jadi, proses ringkasannya itu lebih cepat, kemudian menghasilkan informasi juga dalam dimensi yang lebih banyak. Yang terakhir adalah mengenai data mining, yang merupakan proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh penggunanya. Di sini ada dua cara dasar, yaitu verifikasi hipotesis dengan dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling berhubungan. Namun ini memiliki kelemahan yaitu proses sepenuhnya dipandu oleh pengguna. Kemudian cara yang kedua adalah penemuan pengetahuan. Sistem data warehousing menganalisis tempat penyimpanan data warehouse. Kemudian dia mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Oke, okay. Kini, yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.